Oke, teman-teman, kita udah sampai di base camp Lau. Tunjukin, tunjukin, tunjukin. Nah, itu dia tuh, base camp Lau. Terus tadi kita berangkat jam 10 malam dari rumah sampai ke base camp itu jam 1 kurang 15. Nah, ini. Yang bawa motor galugalan. Terus besok kita mau besok kita mulai start tracking itu jam berapa coy? Jam 7. Insya Allah jam 7. Karena bangun pagi di gunung itu sebuah, ya itulah, susah pokoknya. Besok kita start tracking jam 7 insya Allah, insya Allah. Terus ya lihat besok pokoknya, semoga cuacanya bagus. Kita mau istirahat dulu. Oke. Sungguh ku benci tinggalkan. Belum mulai pendakian ke Gunung Lawu, marilah kita berdoa agar supaya sampai tujuan selamat, turun kembali selamat. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa, persilahkan. Cukup. Oke. Kita. Yo, tas. Apa lagi? Cek. Lau. Oke. Oke, teman-teman. Ini kita udah mulai start trekking. Kita udah simak sih tadi di sana, terus udah makan, udah berdoa, udah enggak mandi. Tadi kita bangun jam 5, terus prepare sarapan dan lain sebagainya. Kita start trekking jam 8:30 dari pos Simaksi. Semoga kita selamat sampai tujuan puncak bonus. Semoga turun dengan selamat sampai di rumah. Amin. Tetap saksikan terus. Oke, tuh. Mal, sehat Mal. Saya mau nolak video ya, teman-teman. Kita udah nyampe di pos 2. Pos apa sih namanya? Pos Brakseng. Tadi kita perjalanan dari base camp itu jam 8:30 ya? Setengah sembilan. Terus sampai sini jam setengah 12. Berarti berapa 11. Jam? Sampai sini 11. Jam 11 lah. Berarti berapa jam, coy? 2 jam. 2 jam setengah ya? Yeah. 2 jam setengah. 2 jam setengah sampai pos 2. Terus udah makan-makan, udah ngemil, udah minum.
Udah ngerokok, iya bos. Udah ngerokok. Terus kita sekarang jam 11.30 mau lanjut ke pos 3, pos mata air nanti. Berapa jam estimasinya? Satu setengah jam sampai pos 3. Dan di pos 2 ini ketinggian di angka 1906 mdpl. Oke, semangat terus. Juga cek. Video mau foto? Video. Foto sih tau. Alah, wajud video. Kamera nih, kamera Chris. Chris. Kenapa, Ma? Mie kok soto, Ma? Saya bener. Mie soto-soto, Ma. Kita udah nyampe di perjalanan antara pos 3 ke pos 4. Tinggiannya sekarang 2300 sekian. Nanti di pos 4 itu tingginya 2500-an. 200 meter lagi, coy. Sekarang jam berapa, Mas? Tadi dari pos mata air pos 3 itu trekking jam 2.15. Sekarang jam 2.57. Ya, semangat lah. Sampai jumpa di Bokyum. Sampai, Mas. Selamat makan. Yo teman-teman, kita udah di pos 5. Pos 5. Tadi kita bangun jam 5. Cuma dia doang. Jam 5. Yang lain jam 6 baru bangun. Ini kita lagi masak tadi udah. Nih, makan singkong sama sosis. Wah, kosong JJ. Enggak, wi tomato. Di sini kita mau trekking ke puncak langsung, terus ke Bokyum juga. Semalam gimana, Mas? Kok bisa? Kepaksa makan di sini gara-gara hujan sama petir, woi. Gila. Ya udah, rencananya di Bupak. Cuman gara-gara hujan sama petir. Ya udah, di sini aja biar aman. Petirnya kemarin di sampingnya. Gila. Samping badan saya. Wow, pantai selamat. Ntar kita ke puncak jam berapa ya? Setengah 8, jam 8-an lah kita udah mulai trekking ke puncak. Kita enggak usah lama-lama, setengah jam aja foto-foto, turun ke Bokyum dulu. Makan. Cukup dulu langsung. Oke. Okay. Cukup. Makan dulu. Check it out.
3265. Mungkin ini pendaki yang terlama yang pernah saya rasakan, tapi telah masuk satu atau tidak. Luar biasa. Cukup. Cukup melelahkan, Bung. Dan tapi akhirnya kita sampai ke puncak. Ini puncak kedua saya. Jadi sebelumnya itu tahun 2018 akhir bulan November masalah itu. Saya berdelapan nyampe ke sini. Akhirnya sekarang yang kedua kalinya sampai sini ngantri semua teman-teman.